Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengekspresi diri untuk cakap pada semua orang Yokon Islam FC, khususnya saya menyebut kehadiran Maulid Malik Rasulullah SAW yang kita sambut tarikh lahir kelahiran Nabi SAW semalam dengan perarakan dan sambutan yang hebat. Dalam sambutan ini, marilah sesama kita mengingati Nabi SAW dan mengambil baginda sebagai contoh terbaik dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, uswatun hasanah. Ya, dan ya, sampai itu juga pada lusa 1 Oktober kita akan melihat pasukan kesayangan kita Islam FC berlau menentang pasukan Perak FC di Star Parway, dan kita sedar bahawa pasukan Islam FC kini bukan dalam kondisi terbaik untuk menentang pasukan yang mendapat motivasi paling besar iaitu layak ke skor akhir pada Malaysia menentang pasukan JDT dan mereka dalam prestasi yang terbaik. Apa yang kita harapkan, pasukan Islam FC berikan tendangan yang terbaik dan sebolehnya mencapai keputusan yang positif kerana kita dah tak banyak game lagi. Selepas itu kita akan lawan Kedah di tempat lawan Islam dan Rahman, lepas itu lawan PDRM, satu lagi pasukan yang sukar untuk ditewaskan dalam prestasi terbaik mereka, dan selepas itu dua game yang akhir kita akan lawan pasukan yang berada di bawah kita iaitu Kelantan United dan City FC yang sama-sama bergelut untuk melepaskan diri daripada diturunkan ke Liga M3. Jadi kita kena waspada kerana dalam bola sepak apa saja boleh berlaku ya. Walaupun pada atas kertas kedudukan mata kita agak selamat tapi itu bukan jaminan kerana kita tahu pasukan Perak dan Pinang di bawah kita menunggu-nunggu masa untuk memotong kita, dan nantinya bila kita dah di atas tiga pasukan ni, yang tinggal di atas kita hanyalah tiga pasukan terbawah iaitu Kelantan Direct Warrior yang memang bagi saya 90% akan turun ke M3, dan dua lagi pasukan iaitu yang kita akan hadapi pada game-game akhir iaitu Kelantan United dan Kuching City. Jadi kita kenalah berwaspada lah. Jadi kalau boleh kita tak nak lah jadi macam musim musim 2020 itu musim yang paling hitam dalam sejarah Islam bola sepak Islam kerana berada di corong di tempat tercorot Liga Perdana begitu. Hanya terselamat diturunkan daripada M3 sebab keadaan COVID yang berlaku ketika itu. Maka tidak ada relegation ke M3 pada waktu itu. Tapi pada hari ini, ini tidak usai bila dia berlaku. Kita harapkan kita perform lah sampai habis. Baik, insyaAllah. Mudah-mudahan keputusan positif berada di tangan kita. Amin, ya Amin. Wassalam.